Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya di channel YouTube Eli Alfawan. Video kali ini ada request dari salah satu teman dekat. Bang, tolong buatin video cara membuat channel YouTube di HP. Oke, jadi kali ini sesuai request. Jadi sekarang videonya tentang cara membuat channel YouTube di HP. Oke, sebelum lanjut, klik subscribe bagi yang belum subscribe. Kalau yang udah, jangan. Oke, ini dia videonya, saksikan sampai selesai. Klik aplikasi Chrome. Ketik penelusuran Gmail sign off. Scroll ke bawah, klik create your Google account. Semua kolom diisi. Ada nama depan, nama belakang, untuk email silahkan buat seunik mungkin. Kalau emailnya ada yang sama dengan yang lain, itu akan ditolak. Jadi, usahakan seunik mungkin, beda dari yang lain. Silakan isi password minimal 8 karakter, ada number sama simbol. Next, verifikasi handphone. Silahkan masukkan nomor handphone kalian di sini. Setelah isi nomor handphone, klik next. Tunggu sampai ada SMS. Sudah ada, silakan masukkan kodenya, lalu next. Setelah itu muncul kolom kayak gini. Ini ada hari, tanggal lahir, bulan sama tahun lahir diisi. Terus ada gender, itu gender nanti diisi jenis kelamin, gender family. Oke. Yes, I am in. Klik yes, I am in. Tinggal next aja ini, Mam. Yes, I am in. Oke, ini ketentuan-ketentuan ya udah dibaca. I agree. Klik I agree. Silahkan tunggu. Muncul kayak ini. Dan selamat. Selamat. Ya, selamat udah punya akun Google. Selanjutnya klik aplikasi YouTube. Klik gambar profil itu. Terus login. Tambah akun yang sudah ada. Masukkan email yang sudah terdaftar tadi.
lalu masukkan sandi, klik next. Oke. Klik next lagi. Silahkan tunggu. Silahkan tunggu. Oke, udah sukses punya akun. Aku baru login ya. Ini baru login, sukses login. Sekarang kita buat channel. Klik profil yang di atas. Klik channel saya. Silahkan tuh namanya edit. Bebas, seunik mungkin. Setelah itu diedit, lalu klik buat channel. Silahkan tunggu dan selamat. Oke, selamat, Anda punya channel YouTube. Selanjutnya tinggal upload video kayak gitu. Nah, edit tata letak supaya menarik. Oke, terima kasih telah menyaksikan sampai selesai. Perhatikan, kalau misalkan kalian udah punya akun Gmail, silakan langsung saja sign in ke YouTube dan buat channel. Kalau misalkan belum punya akun Gmail, daftar dulu akun Gmail, terus sign in ke YouTube dan buat channel. Itu aja. Sekian video kali ini. Untuk yang suka silakan klik like dan jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih. Assalamualaikum.